adalah benar-benar tindakan pidana murni karena ada usaha untuk menghilangkan nyawa orang. Jadi saya melihat seperti itu. Dan kedua, kalau seandainya yang membawa kendaraan itu adalah suami dari perempuan yang ada di atas mobil, itu juga bisa masuk atau bisa dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Karena kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dalam bentuk fisik dan bisa dalam bentuk psikis. Dan itu kedua-duanya terjadi. Jadi dalam bentuk psikis dia itu mendapat tekanan, dia mengetahui mungkin apa yang terjadi. Terus kemudian secara fisik itu, kalau memang dia benar-benar tahu bahwa itu adalah orang yang dia kenal, walaupun itu mungkin bukan istrinya atau siapa, dia tidak harus melakukan itu. Karena itu kan perbuatan melanggar hukum, itu memang murni adalah tindak pidana.